Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya di Skami Pro Channel. Apa khabar sahabat-sahabat? Semoga sahabat-sahabat sekalian dalam keadaan sihat-sihat hendaknya. Kali ini saya ingin berkongsi kepada sahabat-sahabat semua mengenai satu masakan yang istimewa, yang simple dan sedap. Untuk seterusnya, sahabat-sahabat boleh tonton video ini sampai habis. Okey sahabat, ini adalah bahannya. Di sini kita ada cili kering yang di blender. Ini sebiji bawang besar, 4 ulas bawang putih. Kita ada daun kesum bersama daun limau purut, sedikit tak banyak. Dan juga kita ada, saya gunakan sardin, sardin ikan mackerel, ayam brand. Ya, asam jawa, kita ada garam, lada hitam, halia 1 inci dan kunyit hidup 1 inci. Jadi itulah bahan-bahannya sahabat-sahabat yang perlu kita siapkan. Okey, untuk memulakan masakan, kita panaskan minyak. Kita tuanglah minyak dalam 2 sendok. Kurang minyak pun tak sedap, lebih minyak pun tak sedap. Jadi kita panaskan minyak dulu. Tak perlulah dengan api yang kuat, yang sederhana saja. Apabila minyak sudah panas, kita boleh masukkan bahan-bahan kita blender tadi. Dan kita kacau. Api tak perlu kuat, dengan api yang sederhana saja. Setelah bahan yang kita tumis tadi dah bau harum, wangi, kita boleh masukkan cili yang kita kisar tadi, cili kering yang kita kisar. Kita masukkan, kita tumis sekali. Kita tumis lada sampai betul-betul masak. Sampai betul-betul masak. Kalau tak masak nanti sakit perut. Kita boleh tambah sedikit gula menggantikan bahan seperti ajinomoto lah, tapi kita tambahkan gula sebagai ganti. Tak perlu banyak sangat, agak-agak je. Dan juga gula ini boleh membuatkan lada kita, sambal kita akan menjadi merah. Lepas itu kita masukkan sardin. Masukkan sardin, kita didihkan sardin tu supaya dia agak keras sedikit. Kita masak dia dengan sambal yang agak kering tu bersama minyak sekitar dalam 3 minit macam tu, sampai ikan tu agak keras sikit dan rasanya sedap. Okey, kita dah boleh masukkan asam jawa. Agak-agak asam jawanya. Pastikan api kita dalam keadaan yang sederhana. Yang sederhana, tak perlu kuat. Biasanya masakan dengan api yang sederhana ni sebenarnya lebih sedap daripada api yang kuat. Kita tambah sedikit air. Agak-agaklah, jangan banyak sangat air, dia cair pula. Kurang air pekat pula. Kita agak-agak. Biasanya saya suka agak-agak sedang-sedang, tak pekat, tak cair, bau ada rasa.
kita boleh tambah sedikit daun limau purut. Kalau nak tambah boleh tambah, tak nak tambah tak ada masalah, sebab dia sebenarnya untuk aroma, untuk bau. Yang bagi yang tak suka, tak payah letaklah. Cukup sekadar dengan daun kesum saja. Dan seterusnya kita tambah lada hitam. Ikutlah kepada sahabat-sahabat nak banyak mana, nak pedas mana. Tak ada masalah. Ikut pada sahabat-sahabat lah. Nak pedas tambah lebih, nak kurang pedas tahu sikit. Dan lada hitam ni juga membangkitkan aroma ya. Kita letak perasa garam secukupnya. Yang terakhir sekali adalah daun kesum. Kita letak daun kesum. Selepas kita letak daun kesum, kita terus tutup api. Kita tak nak lama-lama sehinggakan daun kesum lecur dan menghilangkan bau dia. Okey, sahabat-sahabat, kita punya masakan dah siap dan dah boleh dihidangkan. Okey, sahabat-sahabat, masakan kita telah pun siap. Inilah dia rupanya asam pedas sardin. Jadi sahabat-sahabat bolehlah mencubanya di rumah. Jadi terima kasih sahabat kerana sudi menonton video ini, dan sekiranya ianya bermanfaat buat sahabat, jangan lupa untuk like, subscribe dan tekan tombol lonceng. Dan kita jumpa lagi di video-video yang akan datang. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.